السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. Assalamualaikum. Tok, saya ada beli nasi lemak, saya letak dekat tepi beg Tok. Tak sedap pula makan nasi lemak seorang-seorang. Nak suap pun teringat dekat Tok. Alhamdulillah. Zip, kamu minta ilmu apa dengan Tok Dali pagi-pagi subuh ni? Setakat nasi lemak bungkus, Cikgu. Oh ya, Cikgu. Terima kasih sangat-sangatlah sebab kenalkan saya dengan Cik Mat tu. Barang perabot yang Cik Mat bekalkan tu pun jauh lagi murah harga dia. Nampaknya susah sangatlah untuk saya kerjasama dengan dia untuk siapkan projek saya tu. Azif, orang tua macam kami berdua ni memang ramai mempunyai anak murid. Ramai kenalan. Cuma beza dia, saya mengajar dekat sekolah. Tok Dali mengajar dekat masjid. Sekarang ni saya dah pencen. Tapi Tok Dali masih lagi mengajar budak-budak dekat masjid ni. Oh. Sebut pasal masjid ni. Saya baru teringat. Anak saya Zubaidah tu baru balik. Sekarang kat rumah ni kicau pasal nak buka kelas kafar. Kafar tu apa dia? Kedai 24 jam baru. Bukan kedai 24 jam Bang Dali. Kelas kafar ni ada kelas mengajar Al-Quran dan fiqah. Mengajar mengajilah. Baguslah kalau macam tu, lagi ramai lagi meriah. Anak kamu yang dah besar panjang tu, Razak, harap-harapnya tak adalah ikut muka kamu. Tok, belakang tu tak ingat. Ju, kita panggil bedah dulu, Tok. Besar saya tu, dulu waktu kecil dulu kan, yang ikat tocang, yang mulut kecoh lagi sana sini waktu mengaji dengan saya dulu. Takkan tu tak ingat. Budak pandai tu, Tok. Bukla universiti. Kamu ni luar sangat, Asif. Aku kenal, aku ingatlah Zubaidah tu. Aku cuma nak melawak je dengan Razak ni. Yalah, anaknya lawak, bapaknya tengok je lah. Imam kita dah ke lumpur pada semalam. Nampaknya pada hari ni, Tok Dali lah jadi imam kita. InsyaAllah. Ya, Udin ada sini lagi, akan dah balik apa lagi. Itu pun tak boleh ingat dah tu benar ke. Maaf, maaf Udin, maaf, maaf. Allah. Allah. Atuk yang suruh saya berdiri kat sini. Saya berdirilah. Atuk minta maaf dah. Atuk ni dah tua, tak ingat. Udin, hukuman atas Udin ni bukannya sebab Udin lari dari mengaji, tapi sebab Udin lari dari tanggungjawab yang diamanahkan oleh ayahnya kepada Udin. Hormat
kepada ibu bapa mesti didahulukan. Hormat pada atuk ni, kalau Udin tak mau sekarang pun tak apa. Lama kelamaan Udin akan belajar untuk suka. Ayahnya suruh Udin datang belajar mengaji di sini. Udin jangan lagi ke tempat lain. Boleh-boleh ingat tak bacaan Al-Ikhlas? Boleh. Pergi. Kafa dah ada dekat sekolah Ju. Kat sekolah memang ada kafa, Mak. Tapi yelah, kalau kat sekolah satu subjek satu jam. Jadi tak cukuplah kalau boleh kerajaan dia nak buka kafa dekat tempat-tempat tertentu. Jadi budak-budak bawah 12 tahun, diorang dah khatam Al-Quran, diorang dah dapat cara-cara sembahyang yang betul, dapat beribadat dengan betul. Ju, ya, ayah setuju benar dengan dasar kerajaan tu. Tapi kamu dah ada tempat ke? Sebenarnya mana-mana pun boleh ya. Tapi kan budak-budak kampung dah biasa dekat masjid tu. Jadi kalau boleh, Ju nak mengajar dekat masjid lah. Tak kepetindih nanti, Ju. Tok Dali kan mengajar dekat situ. Ju pun nak mengajar dekat situ juga. Ju, Tok Dali tu dah 30 tahun mengajar dekat situ. Kecil hati untuk tu nanti. Itu satu. Ni, orang kampung kan semua hantar anak-anak itu belajar dengan Tok Dali. Habis tu, kamu nak mengajar siapa? Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Dari jauh lagi aku dah boleh bau buah Melaka yang kamu bawa tu, Zef. Tak ada, Tok. Saya bawa balik dari kerja. Kebetulan beli kuih ni sikit. Teringat nak makan dengan Tok. Ni kawasan kubur ni, Tok. Asyik rasa kalau Tok tak ada, harimau pun boleh hilang dalam semak ni, Tok. Harimau disekam. Kamu ni asyik banyak sangat tengok TV ni. Kamu tahu tak apa sebabnya aku jaga kubur ni baik-baik ni? Sebab kubur arwah ni ada kat sini? Tahu rasa itu aja sebabnya. Tahlah, Tok. Tahu pula Asif. Aku nak selesa bila aku mati. Kalau dah semak aja kiri kanan, tak sedap mata memandang. Kalau sampai masanya aku dipanggil, aku nak kamu simpan aku di situ. Ya? Kamu situ. Bolehlah aku ada berteman sikit. Ini semua kawan-kawan aku ni, Asif. Ramai kawan-kawan aku semua. Moncong semacam ya.
Si Udin tak nak habis sekolah lagi ke? Kita cari je lah guru ngaji lain, bang. Tak sanggup saya tengok anak saya kena dera macam tu. Sampai Udin tu tak lagap jalan. Ha? Dah gila ke tu lali tu? Dia suruh si Udin tu berdiri 3 jam. Tata, si Udin tu nak kenakan awak lagi. Awak ni kenapa? Ha? Lagi percaya dengan orang tua tu daripada anak kita sendiri? Awak tak elok cakap macam tu. Siasat. Jangan nak marah-marah sesiapa. Udin tu bukannya tak pernah kelentong kita kalau tak nak pergi sekolah. Assalamualaikum, Jo. Waalaikumsalam. Banyak beli barang. Ada kenduri ke? Yelah, nak tunggu awak punya kenduri tu kan lama sangat nak makan nasi minyak awak. Terpaksalah buat kenduri sendiri. Ni berapa semua? 28.5 bagi 78. Alhamdulillah, murah rezeki. Ya, betul. Terima. Awak nak kahwin? Nak kahwin tu memanglah nak, tapi tak adalah dalam masa 2-3 hari ni. Ni barang-barang ni nak buat kenduri kecil sikit untuk kaum ibu kat kampung, tolong. Oh, ya ke? Pasal gelas kapal ke? Terima kasih. Cikgu ada cakap yang Ju nak buka kelas kapal. Lagipun Tok Dali dah lama mengajar kat kampung ni. Kita semua pun pandai mengaji pun jasa Tok Dali juga kan? Saya rasa susah orang kampung nak terima kalau yalah awak nak buka kelas mengaji sama macam Tok Dali. Awak nak cakap yang awak pun tak setujulah. Tak adalah macam tu. Yalah, saya pun bukannya ada kedudukan yang betul kan nak setuju atau tak. Yalah, isteri pun tak ada, apatah lagi anak. Tapi senang cerita macam nilah. Awak jumpa sendiri dengan Tok Dali, awak simak dengan dia. Ha, dia pun guru awak juga kan? Asif, kita ni nak bawa pembaharuan yang sikit je. Mas, supaya dia lebih sistematik. Lebih kepada pengajian ikrar. Nak ajar cara semayang yang betul dan ibadat-ibadat lain. Bukannya saya nak ajar benda yang buruk. Senang cerita macam inilah. Awak jumpa dengan Tok Dali sendiri. Awak jumpa dengan orang tua tu. Ha, jangan lupa buat nasi bungkus sama. Dia suka masakan kampung tau. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiah ke? Munah, Tok. Mak Dak Udin. Ah, Munah. Apa khabar? Alhamdulillah saya baik. Saya datang itu nak bagi tahu Atok. Tolonglah ya. Saya suruh ajar dia baik-baik, bukan suruh dera dia sampai dia tak boleh berdiri. Aku minta maaf ajalah, Munah. Aku ni bukan suka sangat denda budak-budak tu, tapi kau dah denda tentunya untuk ingatkan Zainuddin dulu datang ke sini minta aku tengok-tengokkan si Udin tu. Kecil-kecil dulu Zainuddin tu. Legat macam Udin tu juga. Jadi aku anggap Udin tu sama macam Zainuddin, sama macam anak-anak aku sendiri. Kalau salah aku cubalah betulkan. Itulah masalahnya tu. Budak-budak sekarang ni bukan macam budak dulu. Ha? Dera budak-budak ni salah besar tu. Ha? Tok tak takut ke masuk jail? Hei, saya ni bukan nak marah ke nak tegur tok lebih-lebih kan, tapi ha, saya tak sukalah nanti anak saya tak nak pergi mengaji pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ah, silakan naik ya. Silakan, silakan. Mana orang rumah ni? Silakan. Silakan. Waalaikumsalam, silakan, silakan. Ju rasa tak rugi sebab mak bapak kat kampung ni tak menolak kot, sebab Ju nak ajar pendidikan agama yang lebih sistematik, yang lebih tersusun mengikut syariah agama. Habis tu macam mana dengan Tok Dali, Ju? Anak-anak aku dengan anak-anak orang kampung sini semua mengaji dengan dia kat masjid. Kau dengan aku pun dulu mengaji dengan dia juga. Hei! Orang tua tu buat apa dia tua? Tok Dali tu kan pagi petang siang malam duduk masjid je kerjanya. Masjid tu macam rumah dia pula kan? Hei, kita kalau pergi masjid tu, alih-alih tengok muka dia, muka dia. Macam tak ada muka orang lain pula. Kamu bila nak start mengajarnya? Macam tahu-tahu je. Akak nak cari guru mengaji baru untuk Udin tu. Ha? Kamu nak start bila? Kat mana? Mama? Selesaikan masalah ni senang je. Kita jumpa Jabatan Kebajikan Masyarakat, lepas tu tanya apa yang diorang boleh bantu. Aku pun fikir macam tu juga. Si Manap tu dah 5 bulan dah tak kerja. Anak-anak pun dah tak sekolah lagi. Dah 5 bulan? Aku ingat kan sebulan 2. Susah-susah minta lah kerja kat Petropam tu kan. Ada juga gaji, ada juga kerja. Ini bini dia saya Jenap pun dah lari. Jenap tu dah lama dah nak lari. Perempuan macam tu kan boleh hidup susah sikit pun. Eh, kau tahu? Jenap tu dulu JRO kan? Eh, tak payah ni fikir pasal si Jenap tu. Aku kesian tengok 4 orang anak dia tu. Tak makan ke tidak kat rumah. Yan, kau ada RM10 tak pinjam aku? Bagi duit aku entah tinggal mana-mana. Nanti aku jumpa aku bagi baliklah. Ada? Ada tu, ada tu. Ada, kalau ada kau pergi beli 6 bungkus nasi lemak. Suruh Lejah tambahkan, lebihkan nasi. Nasi lemak 6 bungkus? Nak buat apa tu?
Kau bawa rumah mana bagi pada anak-anaknya suruh dia orang makan. Siap budak-budak tu tak salah apa-apa. Kalau aku ni orang kaya, dah lama aku ambil mana tu kerja dengan aku. Budaknya baik, tak pernah menyusahkan orang. Ni kau orang ni, kawan ramai, kenalan ramai, carikanlah kerja untuk dia. Kesian anak-anaknya, tak salah. Oh, alah nyamuk ni lepas sekor-sekor. Banyak betul. Memanglah pedih hati aku ni. Ha? Ha, apa lagi? Pergilah beli. Aku pula. Ana, kau pergi beli. Ambil. Beli ni pulang. Itu je aku tinggal. Kan tu dah dibangun kang, mati dah. Alah. Kalau orang tua tu bangun pun, dia boleh buat apa? Silap-silap dengan kita yang terkubur. Tapi kau jangan main-main. Aku pernah dengar cerita, Tok Dali tu dulu dia pernah bunuh komunis 3 orang tau dalam hutan. Komunis tak ada kungfu pun. Kita ikut kau untuk nyanyi waktu. Macam mana? Asyik sangat. Asyik sikit. Dia dah mabuk. Dia kata perempuan tengah buat. Siapa pula bersembang tengah-tengah malam itu? Malah. Hei! Siapa tu? Aku dah kata. Kalau kena tangkap ni, mampus aku nak pukul bapak aku. Wei. Tunggu aku pulang. Oi! Siapa tu? Aku boleh dengar kau orang cakap. Siapa dia? Zaki. Zaki. Tujuan kita adakan mesyuarat datang sini
Semata-mata kita nak tanya sendiri Tok Dali punya pandangan mengenai Zubaidah yang nak adakan guru kafah kat sini. Bagaimana tu? Yalah, Datuk dulu seorang aja mengajar Quran kat sini. Kalau ada pilihan besok, dah macam-macam orang kampung ingat macam-macam, lebih baik kita buat keputusan yang baik sekarang. Baguslah. Kalau ada ramai yang nak mengajar, apa salahnya? Dia mengajar di sini juga ke? Susahlah nanti saya nak cuci-cuci tidur tengah hari. Nak makan pun susah. Nanti budak-budak tak jadi mengaji. Asyik tengok saya makan aja. Cakap pasal tengah hari, saya ni dah belum duha lagi ni. Dah lewat dah. Jadi izinkan saya pergi sunat duha dulu. Allah. Macam mana? Kenapa korang semua? Datuk dah setuju tak? Entahlah, rasanya dia setuju. Cuma dia takut nanti. Tak selesa pula sebedah dia tengok dia makan minum sini. Aku nampak dia macam tak setuju je. Aku bukan apa. Kalau dia tak setuju, kau ingat Zubaidah tu harap boleh datang sini mengajar. Aku bukan apa. Apa salahnya dia mengajar kat sini lagi? Dah hampir 30 tahun dah dia mengajar kat sini. Aku rasa budak-budak kampung ni besar kat Datuk Dali semuanya tu. Aku kalau dia tak setuju, aku ikut aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita nak lewat sikit ni. Dah habis kamu syarat ni? Allah. Mana Pak Dali? Dia ada kat belakang. Apa kata dia? Piyut, Syah, saya setuju benar. Kalau Bang Dali tu nak mengajar sampai dia tak larat pun, saya tak kisah. Anak saya tu masih muda lagi. Dia boleh tunggu. Masih majang lagi dia punya, orang kata, masa nak berjasa. Jadi orang-orang tua macam kita ni, sikit-sikit carilah pahala. Habis kita. Betul macam cikgu cakap tu. Tapi kalau kita ada sistem mengajar yang lebih betul, yang lebih tersusun, tak salah cikgu. Susah nak ikat. Ditelan mati mak, dibuang mati bapa. Piyut, taklah susah mana yang kamu sebutkan tu. Anak saya kalau petikkan nak buat sesuatu, pasti dia buat. Kalau dia nak cari pengalaman yang kecil, saya suruh dia mengajar kat rumah. Habis cerita. Macam ada orang. Allah, ni Zaki cikgu, anak Jalim. Kenapa dengan kamu ni Zaki? Kamu kena pukul ke? Saya selalu kawasan ni semalam ni. Entahlah, sedar-sedar dah macam ni. Jadi betul lah kamu kena pukul Zaki? Sakit kepala. Nenek Zaki, kamu tak ingat apa-apa? Tak ingat, cikgu. Saya kena pukul. Mari, angkat. Kita hantar dia balik ke rumah. Mari. Jadi dalam hal ini, saya cadangkan kita tumbuhkan rukun tetangga. Macam mana, Cik? Dulu rasanya ada rukun tetangga dulu kat taman ni. Itu pun dia. Lepas mandi. Tentu segar rasanya. Cepatlah, Zaki. Ni, orang kampung semua ada. Cuba cerita perkara yang sebenar. Apa yang berlaku semalam? Saya sendiri pun tak tahu nak cakap apa ni. Saya Zuki dengan Aslul, kita orang pergi makan dekat pantai. Kita orang balik dalam pukul 11. Lepas tu saya ikut jalan pintas dekat belakang masjid tu. Diorang tak ikut, diorang ikut jalan lain, diorang takut. Lepas tu jangan nak reka-reka cerita. Cerita aja yang betul. Awak ni dengarlah dulu cerita anak tu. Dia yang jadi mangsa. Kia. Budak-budak zaman sekarang ni dah banyak tengok wayang, tengok TV. Macam-macam idea yang ada dalam kepala otak diorang ni. Apa pula ya? Betul lah.
Saya lalu kat semak tu, lepas tu saya jatuh. Tapi tempat tu memang keras sikit tau. Habis? Hantulah tolak dia jatuh. Ni Zaki. Dalam kejadian semalam tu, kamu ada hilang apa-apa tak? Tak ada, cikgu. Saya tak ada hilang apa-apa. Dompet saya ni pun ada lagi dah. Kalau orang nak merompak, nak menyamun ni, tentu dia sebat apa sajanya dalam tubuh badan kita ni diambil tau. Saya tak kisahlah jam ke apa saja. Tapi ni tidak. Semua barang-barang kamu ada pada kamu lagi. Ni, kamu ada bermusuh dengan sesiapa tak? Ni, kamu ni tampan orangnya. Tentu ramai ada girlfriend. Tak begitu, Cik Alim? Betul kata cikgu tu. Entah-entah, bekas girlfriend dia yang hantar hantu. Abang ni, tak ada hati pahuk langsung. Dia yang jatuh. Dia yang sakit. Mak, tak apalah, Mak. Sikit je ni. Saya tak percaya pada hantu. Cubalah awak fikir, sedang naik motor tiba-tiba boleh jatuh. Kalau bukan manusia yang buat, siapa lagi? Tu, yang dekat masjid tu. Siapa yang Cik Kiam masukkan ni? Tok Dali tu ke? Yalah, siapa lagi? Masjid tu macam rumah dia. Orang kampung semua dah bercakap. Dia suka bercakap sorang-sorang kat kubur tau. Tu Munah cakap dengan saya. Dia dah semakin nyanyuk. Awak takkan tak tahu kalau orang nyanyuk, dia boleh buat apa saja. Dia bukan ingat apa dia buat. Itu betul, Cik Alim. Saya percaya. Pasal dua hari lepas, dia boleh lupa mana dia letak pay duit dia. Zaki, nampak siapa yang pukul kau? Masjid menolak. Tok Dali tak nak keluar. Ya Allah, orang tua ni. Yang muda nak masuk, yang tua tak nak mengalah pula. Awak ni, saya tak kisah. Tok Dali tu dah tua. Saya tak kisah apa dia nak buat. Saya sokong dia. Kalau nak mengajar macam mana, saya sokong dia. Lantak dia. Sebab ada orang macam awak ni lah, Tok Dali tu mengada-ngada. Naik lemak. Tak apa tak nak mengalah. Saya buat cara saya. Tengoklah. Weh. Assalamualaikum, Mak. Eh, awak nak ke mana tu? Haju, akak bawa Udin ni. Kau ajar dia mengaji, ya? Kau ajarlah cara kau tu, ya? Ha, Munah. Kenapa pula dengan kamu ni? Udin ni, dia tak nak belajar ngaji lagi dengan Tok Dali tu dah. Tok Dali tu tak apa-apalah. Itulah saya ingat nak suruh Ju ni ajar dia mengaji. Cara baru, cara sistematik kan? Udin. Udin dengar cakap mak ya. Belajar dengan Kak Ju ya. Kak Ju pandai ajar ngaji. Ya? Ha. Ju, dia nak ni Ju. Suka hati kamu lah, Ju. Ayah tak menghalang. Kak Munah, kalau macam tu, Udin boleh mula mengaji kat sini lah. Nak? Ya. Ha. Kamu mula dengan Udin dulu ya. Nanti kamu tengok rumah kamu ni penuh dengan budak-budak penuh. Ya. Ha. Udin, boleh belajar. Ya.
Akak ni kabel kuat kat sini tau. Semua orang kampung akak kenal. Mari masuk, Din. Siapa lagi yang belum baca? Siapa belum baca, mari ke depan baca depan atuk ya. Ha, mau berdiam aja. Ha? Tak ramai yang datang hari ini, Tok. Tak sampai separuh pun. Tak sampai separuh, iya ke? Ha, ha, ya tak iya. Apa sal? Ada lawan bola ke hari ini? Ha? Ke ada kenduri yang Tok tak tahu kisah? Ha, tak apalah. Kalau itu semua boleh baliklah sekarang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Asif ya. Cepat habis hari ini, Tok. Ni saya ada buatkan roti ni untuk Tok. Bolehlah Tok makan bila lapar. Terima kasih. Tua-tua macam aku ni bukan kuat dengan makan lagi dah. Makan lagi sehari je pun dah cukup. Tok. Dahlah tu. Ikut je lah saya balik tu. Tinggal dengan saya. Nanti makan minum tu kan senang. Dah berapa kali kita bincang ke ni, Chef? Sebab tu tak nak tu lah yang saya ulang banyak kali tu, Tok. Tok, tinggal dengan saya, Tok. Nanti, petang-petang, Tok masih boleh mengajar kat sini. Buat kerja macam biasa. Bila saya ada masa, Tok, saya bawa Tok pergi jalan-jalan kat Bandar Melaka. Kita naik menara Taman Sari, Tok. Ah,
Macam manalah aku nak tinggalkan tempat ini, Sif? Orang-orang yang aku sayang semuanya ada di sini. Tok, nanti kita datang ziarah bila senang. Kamu pernah dengar tak cerita pasal Yakub Perang? Yakub Perang? Kamu katan dulu dia yang potong. Oh, Tok cakaplah Tok Mudin. Dia jadi Mudin hanya beberapa tahun aja sebelum dia meninggal. Sebelum tu lain. Dia tu pernah berlawan dengan 3 orang komunis hanya bersenjatakan sebilah pisau. Hah? Dengan pisau je tu? Itulah ayat kau perang. Kuburnya tempat kita makan kuih buah Melaka tu. Yakub, Yakub. Aku masih ingat lagi tahun 1960. Aku masih muda. Satu hari 3 orang komunis masuk kampung. Nah, kami orang muda berkeliaran lah tengok orang masuk kampung bawa senapang. Sebab tindakan kami itu, komunis angkat senapang nak tembak kami. Serta-merta Yakub Perang bertindak. Nah, tak berfikir panjang terus dia serangnya komunis-komunis itu dengan bersenjatakan sebilah pisau sembelih burung saja. Satu lawan 3 tu. Ketiga-tiganya jadi lembik dikerjakan di Yakub Perang. Manusia paling berani pernah aku kenali. Selang 5 baris di belakang kubur Yakub Perang ialah kubur Lebai Bidin. Kawan baik aku, sangat baik. Gatoh, kita ni kalau menyelam, paling lama boleh bertahan berapa agak? 2 minit? Ya? Lebai Bidin boleh menyelam selama 4 minit. 4 minit? Haa. Sebab itulah aku dengan Cikgu Razak dan orang lain tak mau masuk sungai kalau Lebai Bidin ada situ. Buat apa? Ditariknya masuk menyelam sama kena 4 minit. Mampus. Lagi satu pasal Lebai Bidin ni. Ya. Kalau dia makan, sambil tangan nak menyuap nasi ke dalam mulut lah katakan, nampak kucing minta makanan terus dibaginya kucing dulu. Kawan aku, kawan aku. Manusia yang sangat murah hati itulah Lebai Bidin. Orang-orang di sini semuanya baik-baik, Asif. Kau nak suruh aku tinggalkan mereka? Allah. Ah, baik, jalan buat baik nak eh. Balik rumah terus tau, jangan singgah mana-mana. Dengar tu, jalan buat baik. Bila saya tengok ramai budak-budak mengaji kat rumah kita ni, macam mana pula dengan bandali kat masjid tu ya? Sebesalah saya dia buat ni, Mak. Saya pun sama, bang. Kesian pula dengan bandali tu. Saya bukannya apa, Ma. Sebenarnya saya kagum dan bangga dengan bandali. Yalah, sebelum isteri itu meninggal, tengok, semua dia ada. Rumah ada, kebun ada. Kadang-kadang tu saya pula rasa cemburu. Tengok macam mana setia dan kasih sayang dia pada isteri dia. Tapi, bila isteri dia dah meninggal, dia nekat nak tinggalkan masjid itu. Dia tinggalkan segala-galanya apa yang ada pada dia itu. Macam mana dengan abang kalau saya pergi dulu? Awal-awal lagi awak dah cari ganti. Bukan macam tu. Ma, manalah saya tahu maul. Maksud saya tak pernah jumpa orang yang setia macam Bang Dali itu. Ha, ingat tak masa dulu-dulu? Waktu dia mengaji dulu, kita khusyuk mendengar dia. Merdu, sayu. Suara Abang Dali itu memang merdu. Tapi itulah, sayang suara dia itu rosak lepas kemalangan tu. Mungkin dia menyesal kot. Yalah, sebab dia yang pandu kereta tu dan sebab dialah isteri dan anak dia terkorban. Sebab itulah dia ambil keputusan dia nak habiskan masa dia dekat masjid tu.
fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tok. Ayat yang singkat tu sangat tinggi maksudnya. Kenapa pula Tok? Kita ni ada kalanya berasa sedih bila ditimpa masalah dan musibah. Dalam keadaannya macam tu, kita mudah kecewa. Mudah lupakan Allah. Padahal pada usia yang tua macam Atok ini, kita kena ingat. Kita telah banyak menerima nikmat dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun pernah menghadapi masalah macam kita juga. Ada satu ketika baginda kehilangan dua orang anak lelaki. Kaum Quraisy berkata kepada baginda, "Kau kononnya disayangi Allah, diangkat sebagai rasul, tetapi anak lelaki pun tak ada. Mana sayangnya Allah kepada kau?" Ni orang tu tak kesian kepada Nabi ke Tok? Tak usah kata kesian. Mereka ketawakan Nabi kita. Rasulullah sangat bersedih oleh hal ini. Maka turunlah ayat ini untuk menyejukkan hati baginda. Firman Allah yang bermaksud, "Aku telah memberi kamu nikmat yang banyak dari sungai Kautsar. Maka sembahyanglah dan berkorbanlah. Sesungguhnya mereka yang membencikan kamu itu yang akan rugi." Jadi maksudnya ya, bila ditimpa kesusahan ataupun masalah atau musibah, sembahyanglah banyak-banyak. Relakan apa yang diterima, insyaAllah. Ha, cikgu, saya ni dah bincang dengan Ju tadi. Nampaknya dia setujulah. Cadangan apa yang kamu maksudkan ni, Munah? Macam ni, budak-budak yang ngaji kat rumah ni kan dah ramai sangat. Sampai sesak ruang saya tengok. Jadi, saya nak minta jasa baik cikgu lah. Kalau boleh cikgu... cikgu pujuk-pujuk Tok Dali tu, bolehlah kita... apa, mengajar ngaji budak-budak tu dekat masjid. Tak boleh macam tu, Munah. Tak boleh kenapa pula? Hei, Tok Dali tu tak sesuai tak buat masjid tu macam rumah dia. Ha. Cikgu tak tahu. Kadang-kadang Tok Dali tu tiba-tiba je masuk ke tempat perempuan. Ha. Saya nak seganlah. Tertinjau. Lagipun budak-budak yang mengaji dengan dia tinggal 4-5 orang je. Hai. Mak. Ayah, kan kita ada rumah kosong tu. Kalau kita bagi Tok Dali tinggal kat situ. Lagipun rumah tu kan besar, perabot pun baru lagi. Jadi kamu naklah Tok Dali tu tinggal seorang-seorang kat rumah kita tu. Adalah, apa salahnya? Kita pun tak pakai rumah tu. Lagipun bukannya rumah buruk, rumah tu elok lagi lah. Suka hati kamu lah, Jo. Kalau kamu rasa apa yang kamu cakap tu betul, kamu buatlah. Tapi ayah tak nak campur tau dalam perkara ni. Kalau kamu rasa betul, kamu sendiri yang pergi jumpa Tok Dali tu. Kamu cakap elok-elok dengan dia. Kalau kamu nak mengajar budak-budak kat sini pun, ayah tak larang. Thank you.
Nampak gayanya dia tak setuju, Laju. Tak apalah. Kita buat cara kita je lah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Asif. Mandai nak panggil orang Ustazah. Rumah ni ah, dah lama dah kita orang tinggalkan kosong. Rasa macam rugi pula. Tunggu apa lagi? Rumah dah ada. Belajar pun habis. Kahwin je lah. Ya Allah. InsyaAllah kalau perasa kahwin tu nanti-nantilah. Asif. Rasanya rumah macam ni sesuai tak untuk orang macam Tok Dali tinggal? Rasanya Tok Dali nak tak tinggal kat rumah ni? Awak nak suruh Tok Dali tinggal kat sini? Susah. Susah? Yalah, dah berapa kali saya ajak Tok Dali tinggal dengan saya. Jawapan dia tak nak. Saya rasa awak pujuklah dia macam mana sekalipun. Jawapan dia mesti tetap sama, dia takkan tinggalkan masjid tu kecuali jawatan kuasa masjid dengan orang-orang kampung yang suruh dia keluar. Awak tiba-tiba diam ni kenapa? Awak fikir apa? Tak ada apa. Cuma saya terfikir. Yalah, bila saya dah tua nanti, bayangkan tinggal seorang macam ni. Cuba kita bayangkan. Yalah, kalau nanti ayah kita dah tua, kita suruh dia tinggal macam ni seorang. Awak rasa dia nak tak? Mana boleh benda lain kalau bukan kau tahulah apa dia benda gaib tu. Hantu ke? Apa lagi? Mana boleh orang naik motor tiba-tiba jatuh? Bila tersedar terbaring tepi kubur. Hantu gayalah. Tapi kau orang tak pernah terfikir ke? Ha? Mana tahu Zaki tu kelintung? Betul? Betul. Zaki tu anak Cik Alim. Buat apa dia nak kelintung? Bapak dia kontraktor besar. Bukan orang biasa. Tapi aku tak percaya. Dah 30 tahun aku ulang-alik jalan depan masjid tu. Ha? Tak ada apa benda pun. Hantu. No way. Orang, good way. Kalau orang, siapa yang berani kacau? Assalamualaikum, Cik Alim tu? Pinjam bilik air. Nak Cik Nas. Pulak buang botol oleh setan kat sini ni. Aku bukannya kelentong. Aku sendiri pun tak tahu macam mana nak jawab bila diorang tanya aku. Apa aku boleh jatuh kat situ? Diorang yang syak aku nak pukul. Tambahlah. Apa-apa pun, kita jangan beritahu sesiapa pasal hal malam tu. Mati aku kalau bapak aku tahu. Aku.
Mestilah takut. Eh. Malam ni kita cuba lagi nak. Macam. Eh. Tapi kau orang kena ingat tau. Kalau ayah aku tanya, cakap kita pergi makan dekat pantai. Lepas tu bila balik, kau ikut jalan lain, aku ikut jalan lain. Faham? Faham. Tapi pukul berapa kita nak balik? Dalam pukul 11. Dalam pukul 11 kita balik daripada pantai. 11. Ha. Okey. Kena marah buruk saya rupa. Mengadu kat aku. Siapa lagi kalau bukan dia yang buat? Ha? Mana tahu Zaki tu press-press motor weng-weng. Ha? Masa lalu kat situ? Eh, orang alih macam mana pun, kalau kena ganggu tidur, siapa tak marah? Siapa? Kau fikir Tok Dali yang buat? Yang pukul Zaki sama terlentang tu mana? Tak mudah sabar langsung. Habis? Siapa yang buat? Ha? Siapa yang buat? Kau orang sendiri pun tahu. Kalau orang tua yang dah nyanyuk ni, dia tak ingat apa yang dia buat tau. Kau perasan tak? Bila dia kat kubur, dia cakap sorang-sorang. Siapa? Tok Dali? Tak percaya, kau pergi tengok. Apa dia buat masa dia tengah menarah? Tah dengan siapa-siapalah dia cakap. Aku ingat dia ada bela lah. Tak baik cerita buruk pasal orang. Dan nak lagi yang kita cerita tu, Tok Guru kita sendiri. Kalau ada tak puas hati ke, tak sedap hati. Tanya Tok Dali sendiri. Pak Bang! Kepik tarik tiga eh. Eh, kau nak makan apa tak? Minta lah, aku nanya. Mi goreng, mi goreng. Ah, mi goreng tiga, Pak Bang. Eh, Bang. Awak dah tanya lah Tok Dali tu. Kalau dia tahu siapa yang pukul Zaki. Nak tanya apa lagi, Kia? Bukan dia yang buat. Mana awak tahu? Sekurang-kurangnya awak suruhlah AJK Masjid tu siasat. Kalau dia kena pukul lagi macam mana? Eh, Kia. Saya ni kan dalam seminggu, sehari je saya pergi masjid tau. Hari Jumaat. Itu pun kadang-kadang miss. Ini kan pula awak suruh saya tuduh orang masjid. Ini ada orang kata, tak ada masalah, cari masalah. Eh, Kia. Kita ni orang berniaga. Tak elok, tak baik kalau kita cari musuh. Sekurang-kurangnya awak tanyalah dulu. Tok Dali tu gila ke? Nyanyuk ke? Kita ni bukan nak cari musuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, elok sangatlah orang-orang awak tu dah datang. Kalau awak tak nak buat, biar saya yang buat. Ha, elok sangatlah korang sampai. Tepat pada masa ni. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Tok, saya Zubaidah. Zubaidah yang mana satu ni? Anak Pak Rashid ke anak cikgu? Anak cikgu, Tok. Oh, anak murid Tok yang pandai. Tok tertanya-tanya juga bilalah agaknya Zubaidah nak datang jumpa Atok. Tok, Zubaidah ada bawakan nasi ayam ni untuk Atok. Alhamdulillah. Patutlah dari pagi tadi lagi mata ni terkejut-kejut. Rupanya ada anak murid yang ingatkan Atok. Letak ayam kat situ. Ya? Nanti kan Atok makan. Sini, Tok, ya. Dengarnya Zubaidah nak buka kelas mengaji kat sini, ya? Baguslah. Oh. Cakaplah, jangan segan. Cakaplah apa nak cakap. Mesti Atok tak selesa kan duduk kat masjid ni? Atok, ayah saya ada rumah yang cantik, yang selesa sangat, Atok. Atok boleh tinggal kat situ kalau Atok nak. Wah, awak tak mahu saya mengaji lagi lah, ya? Astaghfirullahaladzim, Atok. Bukan macam tu, Tok. Cuma rumah tu, dia memang cukup selesa, lengkap untuk Atok.
Kalau Atuk nak berkebun pun boleh sebab halaman rumah dia besar, Tok. Atuk, sebenarnya kerajaan dah luluskan dah untuk buka kelas kafar dekat kampung kita, Tok. Atuk ni bukannya tak nak pindah dari masjid ni. Ya, cuma Atuk selesa tinggal di sini. Kalau Atuk pindah dari masjid, orang tua macam Atuk, siapa nak jaga makan minum Atuk? Di masjid ni ada jugalah Asif bagi makan minum. Kalau tak Asif pun, AJK masjid tak pernah lupakan kebajikan Atuk. Atuk balas dengan mengajar budak-budak mengaji. Kalau Zubaidah pun nak mengajar, Atuk tak larang. Mengajarlah, tak apa. Kau dengar apa Tok Dali cakap tadi? Aku dengar, aku tak dengar pula. Dia tinggal kat masjid tu sebab nak makan free je. Habis kalau bukan sebab nak makan free, buat apa dia kat masjid tu? Macam ni tak sedap lah. Aku ingat dia tu betul-betul ikhlas nak mengajar budak-budak mengaji tau. Aku dah agak dah. Dia tu dah lah tua. Tak larat pula. Lepas tu tak ada orang nak jaga. Kurang-kurangnya kalau dia duduk kat masjid tu, adalah orang kesian. Lepaslah makan minum dia. Kalau selama ni dia duduk kat masjid tu sebab nak makan free, ha? Kau rasa layak ke dia nak gantikan untuk imam kalau untuk imam tak ada? Ya tak, ya juga. Layak ke tidak? Kat sini ramai lagi yang boleh jadi imam. Bacaan dia orang ni lagi baik daripada Tok Dali tu. Kau, Piyut, apa kurangnya bacaan kau? Bukan tu yang aku bersuruh Agam Bidin. Tapi yang pentingnya, sah ke tidak? Ha? Sah ke tidak kalau kita berimamkan orang yang ambil kesempatan kata kita? Dali tak nak terima pun tawaran Ju tu kat Munah. Rumah tu pun Tok Dali tak nak juga. Ju tak nak masyarakat kita ni berpecah belah. Jadi Ju rasa buat sementara waktu ni, biar Ju undur diri dululah. Sementara Tok Dali boleh ajar, mampu mengajar lagi, biar Tok Dali yang ajarlah. Mana boleh macam tu, Ju? Kamu kena janji dengan akak. Nak ajar Udin tu sebab pandai. Dia dah seronok belajar ikrak dengan kau. Tiba-tiba pula tak nak. Tak, Kak Munah. Ju rasa tak eloklah. Ju mengajar kat sini. Tok Dali pula mengajar dekat masjid. Lagipun Kak Munah, kita punya orang kampung semua masyarakat kita bukannya besar sangat. Alah, dia cara dia. Engkau cara engkau. Boleh, ya? Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tok, Tok jelah jadi imam. Lagipun Pak Imam tak ada ni. Imam tak ada. Izinkan saya.
Ni aku nak tanya sebab salah, tapi kalau aku tak tanya pun tak elok juga kan. Ni masa Tok Dali jadi imam tadi, kenapa tak sembahyang sama? Kami tak boleh sembahyang kalau Tok Dali yang jadi imam. Tak boleh sembahyang? Kenapa pula? Sebab dia tak layak gantikan imam, Sif. Ha? Aku sembahyang lagi layak. Ha, betul? Betul? Kan Tok Dali tu yang paling tua antara kita semua. Ha, lagi pula, bacaan Al-Quran Tok Dali tu. Ha, bagus, baik, lancar pula tu. Kat mana lagi yang tak kena dengan Tok Dali tu? Perangai dia tu. Kami tak sangkal bacaan dia, tapi perangai dia tu. Perangai Tok Dali? Kenapa dengan perangai Tok Dali? Ada dia buat benda yang tak kena ke? Kau tak tahu ke? Selama ni dia nak ambil kesempatan je kat kita. Makan free kat masjid ni, lepas tu nak tunjuk baik pula. Tak baik cakap macam tu. Tak payah lebih fikir, Kasib. Kami tetap tak nak berimankan Tok Dali. Dah, jom. Pasal apa? Dekat masjid kita dah ada dua imam, Tok. Bila Datuk jadi imam, saya tengok di belakang, dah ada makmum lain yang ada di belakang, Tok. Ya ke? Sampai begitu sekali? Saya dengar dia cakap Datuk tak waras, tak boleh jadi imam. Tok tak boleh tanya maksud. Betulkah, Sif? Saya ada dengar juga, Tok. Apa sebabnya mereka mengatakan yang aku tak waras? Mereka dah cakap tu, berbadah pernah tawarkan Datuk cari tempat yang lebih elok lagi untuk Datuk. Tapi Datuk tak terima. Datuk marah si Zubaidah yang nak menyumbangkan sumbangan yang elok pada masyarakat kat sini. Datuk pula tu, dia cakap Datuk pernah cakap sorang-sorang. Macam tak betul. Dia kata apa Datuk? Datuk piara hantu tu. Hantu Datuk itulah katanya yang jatuhkan si Zaki dua minggu yang lepas. Datuk pula tak tahu. Datuk suka dera budak-budak yang belajar mengaji kat rumah Datuk. Macam-macam saya dengar, Tok. Jadi akulah puncanya orang kampung berpecah. Saya tak nampak pula orang itu, Tok. Saya ini percayakan Datuk. Masya Allah. Sampai begitu sekali. Asif, kau kena tolong Atok. Saya, Tok. Suruh Zubaidah datang jumpa Atok. Tapi, Tok, jangan percaya sangat cakap orang kampung ni, Tok. Suruh Haji Zubaidah datang jumpa Atok. Kalau dia pun naik dulu. Tak apalah cikgu. Lagipun saya ada hal ni. Saya cuma datang ni nak sampaikan pesan pada Zubaidah. Pesan apa? Tok Dali nak jumpa awak. Ada Tok Dali cakap kenapa dia nak jumpa Ju? Tak ada pula makcik. Cuma dia pesan kat saya suruh dapatkan Zubaidah dan bagi tahu nak jumpa. Tapi apa pula Ansif? Saya rasa barangkali Tok Dali nak jumpa Ju sebab nak selesaikan masalah mengaji Quran. Yalah, orang kampung kan dah mula pecah. Ada yang ikut Ju, ada juga yang masih dengan Tok Dali. Itu yang saya lihat eloknya, Asif. Tapi ayah, Asif, nak cakap apa lagi dengan Tok Dali? Kan saya dah berhenti mengajar dah. Awak pergi jelah jumpa Tok Dali tu. Kan dia nak jumpa tu. Saya pergi dulu, baik. Cikgu. Makcik, assalamualaikum. Kesian pula saya tengok Bandali itu. Dahlah tinggal seorang-seorang kat masjid tu. Sekarang ni macam-macam cerita pasal dia. Apalah nak jadi ni? Boleh tak tanya sikit? Ngapa Zubaidah nak mengajar budak-budak tu mengaji? Saya nak mengajar sebab saya minat, Tok.
minat nak mengajar mengaji tu saya dah tanam daripada saya kecil lagi. Sejak saya mengaji dengan Tok. Minat aja tak cukup. Tak cukup. Tak cukup. Sebab minat tu hanya penggerak aja. Yang paling penting ialah rasa tanggungjawab terhadap apa yang nak diajar. Mesti lembut dalam hati bahawa yang diajar itu penting untuk kanak-kanak. Boleh bagi jaminan yang Sabir dah akan buat macam tu. Maksud tu? Zubaidah akan mengajar budak-budak. Budak-budak ada yang hatinya terang, ada juga yang hatinya keras macam batu. Tapi bila dititih saya akan menjadi lembut juga. Zubaidah mesti jangan sekali-kali putus asa untuk mengajar mereka. Boleh janji dengan Atok akan buat begitu. Kalau boleh janji, sampailah masanya untuk Atok besar. Ya? Macam mana? Zubaidah, kalau Zubaidah bagi jaminan pada Atok, Atok akan terima tawaran Zubaidah untuk tinggal di rumah baru itu. Tapi ada syarat. Syarat apa tu? Semasa Atok menyesuaikan diri dengan keadaan Atok yang baru ni, Zubaidah kenalah jaga makan minum Atok. Boleh? InsyaAllah Zubaidah akan cuba sehabis baiklah, Tok. Kalau begitu, Atok terima tawaran Zubaidah. Memang dah sampai masanya untuk Atok bertukar angin. Ya? Tapi, jangan lambat-lambat. Nanti Atok tukar fikiran pula dan budak-budak tak ada pula tempat nak mengaji. Ya? InsyaAllah esok, bawalah Atok pindah ke rumah baru itu. Baik, Tok. Akhirnya, lepas 15 tahun, Tok Dali nak keluar juga. Aku tak sangka pula orang yang pura-pura baik macam dia tu bagi syarat nak keluar. Dah lah orang bagi rumah free. Minta makan free pula. Payah juga nak fikir pasal Tok Dali ni. Okey, bang. Asyik ada. Aku tak perasan. Tak apa, tak apa. Yang penting sekarang ni, Puan Zakia suka dengar berita ni. Apa yang dihajatkan sekarang dah tercapai. Tak apa. Besok kita semua tengok dia betul-betul nak keluar ke tidak. Sekarang nak pergi mana? Kau dah banyak menyusah kau dah kampung. Ikut abang sekarang. Kau ikut abang sekarang sebelum abang lanyak kau kat sini juga. Balik. Balik. Kenapa ni Asif? Sepatutnya jangan tanya saya kenapa pak cik. Tanya Zaki ni sendiri. Apa hal pula? Dah gila agaknya dia ni. Apa benda yang aku dapat? Apa kau dah buat? Apa yang kau buat dengan dua orang kawan kau tu dekat kubur malam tu? Kau jangan nak tipu aku. Aku dah tahu semua. Cakap! Zaki, cakap. Cakap, Zaki! Zaki, nak cuba je, ya. Kamu cuba apa ni, Zaki? Cuba apa, Zaki? Dadah! Ha? Kamu hisap dadah! Tak adalah, ya. Kamu cuba apa ni, Zaki? Minum. Sikit je, Mak. Minum! Kamu minum apa?
minum apa lagi? Kalau tak air setan tu. Astagfirullahalazim. Kamu minum arak, Zaki? Minum sampai mabuk, makcik. Makcik, lepas tu, diorang tiga gelak sakan sampai Tok Dali terjaga. Takut dengan Tok Dali, dua orang kawan dia lagi lari lintang bukang, si Zaki ni. Jatuh pingsan sebab tersadung batu. Betul, Zaki? Lepas tu, semua orang kampung tuduh Tok Dali yang bukan-bukan. Semua ni, engkara fitnah si Zaki lah ni. Bukan salah Zaki seorang je. Salah mak juga. Mak yang suruh Pakcik Pudin buruk-burukkan Tok Dali kan? Zaki! Kamu, Zaki! Mak! Kamu, mak! Zaki. Apa, Mak? Mak! Apapun, semua orang kampung dah anggap Tok Dali yang bukan-bukan. Kalau saya jadi pakcik, saya pergi minta maaf dengan Tok Dali. Dia tak salah apa pun. Assalamualaikum. Cuma mau habiskan sisa-sisa hidup di sini. Atuk dah tak ada apa-apa lagi. Masjid ini saja hidup Atuk. Tapi nak buat macam mana? Atuk redha, Asif. Sebab Atuk tahu akan sampai masa Atuk akan kembali ke sini. Dan terus tinggal di sini. Sama-sama dengan nenek kamu dan kawan-kawan Atuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'as-salati 'ala al-falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha Allahu Akbar. Susah sikitlah sekarang aku nak menjenguk kamu, Iti. Lepas 13 tahun, aku nak kena keluar dari masjid ni.
sambil aku nak mensesuaikan diri dengan keadaan baru aku ni, lambatlah nak datang kemari lagi. Tak adalah bertemankan dengan kau lagi, tak ada dah kawan-kawan aku rasa. Tak lama lagi aku akan ikut serta untuk berdamping dengan kamu. Chef, ha. Alas kaki aku nampak tak? Ini, Dok. Ha. Masih. Betul ke Tok Dali nak tinggalkan masjid hari ni? Macam tak percaya, cikgu. Macam tak nampak engkau je. Orang tua tu nak pergi mana kalau bukan kau yang hantar dia? Aku, mana dia? Tolonglah carikan. Tok. Tok tak nampak saya, Tok. Kau tak tahu juga lagi. Dekat 12 tahun aku tak boleh nampak. Ya, Udin nak ke sini lagi akan dapat. Apa yang belum ada, mari ke depan, ya. Budak Zabedah tu mana? Hmm? Kata nak hantar aku ke rumah baru. Mana dia? Allah! Tok! Zabedah ya. Baru sampai. Tolong bawa Atok ke rumah baru tu. Ha?
tolong pimpin tangan Atok. Atok tak nampak. Tak boleh tahu jalan mana. Atok maafkan Zubaida, Atok. Zubaida tak tahu. Tak ada. Tak ada apa-apa. Ni petang nanti, Zubaida ajar budak-budak tu mengaji. Itu yang penting. Ya? Itu. Jom, jom.